Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengistimewakan sebagian hari di atas hari-hari yang lain, sebagaimana Dia juga mengistimewakan sebagian bulan di atas bulan-bulan yang lain. Di antara hari-hari yang diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, yakni tanggal 1 hingga 10 bulan Dzulhijjah. Inilah hari-hari yang paling terbaik dalam setahun. Amal-amal saleh sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dikerjakan pada hari-hari ini, dan pahalanya pun jauh lebih besar daripada jika dikerjakan pada hari-hari yang lain, bahkan lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Di antara amal yang dianjurkan untuk dikerjakan pada hari ke-10 bulan Dzulhijjah adalah berkurban, yaitu menyembelih hewan kurban dengan niat taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." يعني ايام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Tidak ada hari-hari di mana amal-amal saleh lebih dicintai Allah selain daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah?" Beliau menjawab, "Tidak juga jihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, lalu ia tidak kembali dari jihad itu dengan sesuatu apapun, yakni gugur sebagai syahid." Hadis riwayat Bukhari. Marilah kita manfaatkan hari-hari yang paling istimewa dalam setahun ini, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Jangan kita lewatkan begitu saja hari-hari utama tersebut. Marilah kita isi dengan memperbanyak amal-amal saleh, seperti bertasbih, bertakbir, bertahlil, berpuasa, sedekah, dan berkurban pada tanggal ke-10-nya. Inilah salah satu bekal utama kita untuk menjalani kehidupan akhirat yang kekal abadi. Wa ahala al-'asira sahlan yasira.